Yo yo yo, konnichiwa. Balik lagi sama gue Amano Hari di channel Masobu, tepatnya bermain dan belajar tentang kebudayaan Jepang. Dan kali ini gue bakal lanjutin lagi mainin game Kingdom Hearts 3. Apalagi kalian bisa lihat sendiri kan, si Sora sama Donald sama Goofy sepertinya akan muncul sesuatu gitu katanya. Wah iya muncul. Waduh. Muncul sih muncul, tapi kenapa nobody yang muncul gitu? I want nobody, nobody but you. I want nobody. Koko kara. Woohoo. Coba di finish aja dah. Ayo. Ada merry go round soalnya, pengen gue pake. Terus, terus, terus. Masih ada lagi. Wah, masih ada. Pake merry go round. Hayo gitu kan. Push. Langsung bersih. Terlalu sadis ya untuk satu orang doang. Oh, jamur, jamur. Alah. Sokonya soko mana, Goofy? Ya ampun. Tidak membantu sekali. Udah kayak lu jalan-jalan ke Jepang gitu sama teman-teman lu, terus lu bilang, wah kayaknya di sana ada sesuatu gitu. Udah nggak pakai nunjuk apa-apa. Di Jepang juga, di daerah mana juga ada sesuatu. Tergantung minat lu gitu loh. Kalaupun minat lu itu hal-hal berbau anime dan segala macemnya, itu pun nggak mesti di Tokyo dan Akihabara. Di Osaka ada yang namanya Namba. Ada Denden Town lah istilahnya. Terus. Lah, si Goofy ngapain? Dansa-dansa aja. Apa itu? Ada lubang. Wah, berenang. Berenang kemana ini? Oh. Unagi. Oh, dapat ikan. Wah, unagi tuh enak banget. Tapi sayang, buat gue pribadi lebih enak pecel lele. Lele sih, lebih tepatnya lele goreng. Dibandingin unagi, nggak tau lah. Mungkin emang gue nya lagi apes waktu itu ya, nemu... Abang-abang lagi. Rumah makan yang unaginya tuh nggak begitu good quality-nya. Terus... Alah. Nge-rage juga masa? Ah, telat si Donald nge-rage-nya. Itu. Healing-nya. Terus, alah. Terus. Ayo. Terus. Langsung aja lah merry go round. Ayo, alah pakai ditutup pohon lagi. Alah masih ada sisa lagi, dasar.
Oh, mudah-mudahan itu terakhir. Lah itu mah tempat kita di awal-awal. Ah. Apakah itu lambang Mickey? Ah, salah pencet. Apa ya? Kalau motret lupa lagi. Atau bukan? Kayak bukan lambang Mickey deh. Tuh kan? Bebek itu mah bukan lambang Mickey, sialan. Sokonya mana Goofy? Ih, kesel. Oh. Yes. Oh yeah, dapat peta. Makasih Goofy. Gitu dong. Ngasih taunya nih. Terus mesti kemana? Jalan sini. Apa itu? Oh, itu mah tempat nge-save tadi. Berarti sinilah ya. Coba lebih ke kiri. Men kolam yang tadi tuh udah kelar. Oh. Ah. Ini dia petunjuk ke tempat Corona. Kastil Corona. Merry go round lagi. Cepat banget. Ayo. Yeah. Alah, langsung aja dah. Langsung bersih. Lanjut lurus. Dadah. Tar sebelum naik. Oke, nggak ada apa-apa. Weh. Waduh. Monyet. Bukan monyet biasa sih, heartless. Lah. Suaranya kestun. Di. Ah. Lemah kali. Terus. Dasar monyet heartless. Ada lagi. Lanjut. There. Ayo Pegasus. Yo, splash. Terus pada kemana monyet-monyetnya? Kok nggak ada? Akhirnya cuma pakai buat jalan doang. Bukannya dipakai buat ngelawan musuh. Kocak. Wah, tunggu katanya. Kamu ini anak yang baik ya. それなのに誰もあなたを褒めてくれない。ひどいわ。待てよ。そいつが悪いやつだ。悪くないわ。大きな可愛い子よ。ね、そうでしょ。マキシマス。
Wah, Maximus. Kite, kyou wa watashi no jinsei de ichiban taisetsu na hi nano yo. Dakara onegai, kono warui yatsu wo tsukamaenai de oite kureru kana? Ichinichi dake de ii no. Sono ato wa futari de suki na dake okkakekko shite kamawanai kara. Ii desho? Masih gak doyan. Bisa gitu kudanya ya. Iseng. Kotanya udah dekat. Ya udah, kenapa nggak naik aja? Kan udah temenan, udah baik. Gimana sih? Oh, ada shop. Coba cek, ada barang-barang yang bahan makanan yang masih nol nggak? Kayaknya nggak ada. Tapi ini satu. Beli dua lah. Ini juga satu. Beli dua lah. Udah ya. Sisanya item sih. Wah malah nurunin. Ogah. Coba buat Donald. Ini juga nurunin. Lah. Itu item gak ada bagusnya sama sekali. Oh. Sihirnya naik tapi AP-nya turun. Kalau Goofy, wah ini plus dua-duanya. Ya udahlah buat Goofy aja. Wah iya, potion udah nggak ada lagi gitu. Wah, potion habis. Tidak bisa begitu. Butuh potion, kakak. 0 gile. 3x3 9. Gak apa-apa. Manis banyak, ada 6.000. Hai. Nah, baru. Donald, Goofy doang ya. Oke, sudahlah. Coba masak apa ya? Lain kali aja dah. Nggak bisa dinaikin lagi. Nggak bisa kayak Dynasty Warrior gitu. Sudahlah. Lanjutkan saja pertualangan. Sampai satu tempat save lagi. Salah. Ayo. Lari. Kirei na basho da na. Cantik. Keshiki yoku miyou yo. Kalau Goofy bilang gitu, jangan-jangan kan dapat ether, nggak bisa ke sana ya. Sudah. Maksudnya Keshiki yoku miyou tuh kadang maksudnya ada lambang Mickey dan semacamnya. Gila, udah lama banget gak nemu ya di tempat ini, susah banget nyari lambang Mickey. Di gimana dah? Benar ke sini. Ya.
terus. Noboreso. Sepertinya bisa dipanjat. Yoi. Wah, ini mesti di ini dari atas ini mah. Mana tuh? Oh, ini bisa di atas nih. Terus. Apa? Ayo. Salah pencet. Kenapa sore ya? Kenapa nggak siang atau pagi gitu kan? Jelas-jelas cuacanya cerah juga. Ini belum bisa ke itu ya. Mana tadi batunya? Lah, nggak kelihatan. Seberang sana ya, jauh. Nggak bisa. Udah, ikutin aja dah Rapunzel mau kemana. Alah. Alah. Wah, kali ini benar-benar harus dipakai buat nyerang musuh nih. Langsung. Gak tau udah bakal kena berapa tuh. Oke, anggap saja bersih lah ya. Alah, masih ada. Mana? Alah. Sora, kocchi ni kite. Oke. Udah. Jalan-jalan aja dah. Sore. Wuhu. Berayun-ayun melompat-lompat. Rapunzel, Rapunzel. Bentar. Ah, batu yang tadi mana dah? Pakai nggak kelihatan lagi. Nggak kelihatan. Terus di mana ngancurinnya? Sudahlah. Ah, itu udah lama Miki malah. Ayo. Terus. Ayo. Ajar. Bam. Ayolah. Counter shield. Alah. Ini nggak habis-habis. Pakai finish aja lah. Bersih ya. Foto lah.
Ada foto bom. Boleh lah. Save. Ada yang nyambung dari mana ke mana gitu. Wait, start. Alah, kalian lagi. Strong. Ayo. Oke. Tembusnya ke sini. Udah, serius. Goofy main lompat aja lagi. Batu yang tadi gue masih penasaran. Tapi nggak ada. Ah. Sora, anu ashiba made nogorenai? Tar. Lompat ke bawah dulu. Kok nggak ini sih? Kok? Ya ilah. Udahlah gue skip ke lantai paling atas lagi ya. Oke, balik lagi ke daerah sini aja. Gue udah nyoba dua kali lewat sana. Rupanya nggak nongol-nongol kekuatan yang push ngancurin dari atas itu. Jadi mungkin kita harus ke atas lagi. Sebelah sini. Wah. Mana? Oh itu dia Rapunzelnya. Ya udahlah, ikutin Rapunzel dulu. Apa? Kok malah dijatohin sih? Yah, nggak ngancurin batu yang tadi dong. Well, maybe later. Waduh, ini nih. Kalau yang kayak begini sih. Ayo, chariot. Entah sejak kapan gue nyerang yang ada ituannya segitiga. Ayo. Ayo langsung lah. Gile. Terus bisa dipartisi ya. Waduh. Kuda tuh apa? Ayo. Seno. Gimana ya nyerangnya? Terus. Mana? Walah. Oh, berarti tinggal satu benteng lagi ya. Bam. Ayo. Ayo. Mana? Itu dia kudanya.
Alah, drillnya nggak kena. Terus. Ayo. Ah, baru pengen jurus. Tega kalian. Ya udahlah, menang. Ah. Dan gak bisa balik lagi ke tempat tadi ya. Oh. Sepertinya masih ada harapan. Itu dia batunya. Ah, nggak nyampe lagi. Fast forward langsung ke sana lah. Oke. Mungkin mau mesti lebih tinggi lagi. Tapi ini udah yang paling tinggi sih harusnya. Masalahnya gimana caranya? Wiyari? Aduh, jangan. Waduh, sampai sini aja deh. Bisa naik lagi. Naik lagi? Nggak bisa. Ya udahlah. Bisa nggak ya dari sini doang gitu? Yoi! Wuhuu! Akhirnya. Dan kita dapet setelah perjuangan. Hah? Apa tuh? Oh, ningkatin AP aksesoris kayaknya. Not bad lah. Dengan scan perjuangannya. Ya udah kita langsung skip ke bagian yang tempat kita bertemu sama kuda-kuda aneh-aneh ini. Oke, sampai sini kan. Terus sekitar sini sepertinya tidak ada apa-apa. Cuman yang kayak gitu-gituan doang. Langsung aja kita panjat lagi. Oke, kali ini kita kesini ya sesuai petunjuk arah. Terus. Wow. Wah. Burung-burungnya berhenti katanya. Ya kabur. Karena dikagetin sih ya. Terus lu mau uang ngapain? Ana tokoro ni di tempat seperti itu. Oke. Pelan-pelan. Ayo. Sebelah situ ya. Ayo satu lagi. Sip, udah deh. Nih Rapunzel. Doyan banget sama burung. Waduh, padahal gue gak age restricted ya. Oke. Terus mana nih? Mesti kemana kita? Oh. Wow, dapat game. Terus. Oh iya, jatuh.
Wow, itu dia tempat safe. Wih, nge-save dulu, nge-save. Yaudahlah, jadi scan dulu ya, mainin Kingdom Hearts 3 atau Kingdom Hearts 3. Sampai ketemu di uploadan berikutnya, masih bareng gue Amano Hari di channel Masobu. Buat kalian yang belum subscribe channel YouTube Masobu, subscribe aja lah. Tenang, gak bakal banyak-banyak ini juga sih. Gak bakal ada konten alay-alay juga deh, gak bakalan pamer gue sebegitu tajirnya. Gue usahain gak bakal sampai segitunya. Terus kalau misal kalian mau belajar bahasa Jepang, kalian bisa cek playlist mana buat belajarnya Masobu. Di sana kalian bisa belajar bahasa Jepang dari hiragana, katakana sampai yang paling baru. Dengan begitu, bahasa Jepang kalian pasti bisa lebih bagus dibandingkan teman-teman di sekitar kalian. Sampai ketemu lagi. Jane.